pemirsa, saya Anggun. Saat ini saya sedang berada di Pasar Induk Modern Cikopo, Purwakarta. Beberapa bulan hingga awal bulan Oktober 2023, banyak komoditas yang naik, mulai dari sayuran, beras, hingga ikan segar. Berikut harga sembako per 3 Oktober 2023. Sejumlah harga sembako di Pasar Induk Cikopo, Purwakarta mengalami kenaikan pada awal Oktober 2023. Peningkatan harga terjadi pada daging ayam, beras, gula pasir, cabai biasa, cabai merah besar, wortel, kacang tanah, dan kedelai kualitas biasa. Sohid, salah satu pedagang sembako, mengatakan, naiknya harga beras terjadi karena musim kemarau yang mengakibatkan gagal panen. Kalau sembako yang naik beras, gula, mulai kayak gitu. Gula sama beras naik, kalau minyak masih, yang lainnya masih itu masih standar lah. Standar yang paling naik kan beras, yang paling kerasa mah sejak apa ya? Sejak musim kemarau, masuk musim kemarau, kan udah naik harga beras kan lagi gagal panen gitu. Banyak kan gagal panen. Namun, ada juga sejumlah komoditas yang tidak mengalami kenaikan harga, seperti bawang merah, bawang putih, cabai keriting, kedelai kualitas bagus, dan kol. Berikut ulasan harganya.